Oke, halo teman-teman. Jadi di depan saya sudah ada sebuah modem Bolt dari Huawei ya. Ini model E5577 dan ini baru saja saya bypass baterai. Jadi modem ini sudah dapat berfungsi walaupun tanpa menggunakan baterai. Dan ini sudah unlock dari sananya ya. Menggunakan kartu Tri juga sudah langsung dapat sinyal. Nah, ketika baru saya unlock itu, ketika saya nyalakan, dia sering restart sendiri. Contohnya seperti ini ya. Ini saya gunakan power supply saya. Kita set ke 5 volt ya. 5 volt. Lihat, ini udah bisa menyala ya, walaupun tanpa menggunakan baterai. Dia restart ya, teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, dia restart sendiri. Padahal belum saya konekin ke device apapun ya. Bisa kita lihat dia langsung restart lagi, belum masuk malah udah restart. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang sudah connect baru restart. Oke, jadi permasalahannya bukan di masalah bypassnya ya. Jadi karena dia tidak menggunakan baterai, sehingga arus yang dilalui melalui port charger. Sementara port charger ini arusnya biasanya kecil ya teman-teman. Nah, disitulah muncul masalah sehingga dia tidak cukup arus dan nge-restart sendiri. Jadi untuk solusinya yaitu menggunakan charger yang bagus, kemudian kabel data yang bagus. Bisa kabel power juga, nggak mesti kabel data ya. Jadi tadi saya sudah mencoba-coba dan saya gunakan kabel Vivan yang model lama ini ya, yang gepeng. Saya lihat di marketplace ini sudah tidak dijual lagi. Lihat ya. Oke, sedang mendial ya, sedang mengkoneksi ke internet dan ini sudah connect posisinya dan ini sudah tidak restart lagi ya teman-teman. Ini arusnya ketika standby dia emang naik turun ya. Nah, untuk kabel data yang kualitasnya nggak bagus atau kabel power yang kualitasnya nggak bagus, dia tidak mampu menghandle fluktuasi arus. Jadi kan arusnya ini naik turun. Jadi kalau misalnya kita gunakan kabel power yang jelek, itu tidak terhandle dengan baik untuk kebutuhan arus si modemnya. Sehingga dia ngerestart sendiri, ngerestart sendiri. Nah, untuk chargernya rekomendasi yang dari saya itu yang bagus itu Samsung ya teman-teman ya. Saya punya yang dari Apple juga, ini ori ya, dari bawaan iPhone, pembelian iPhone. Kemudian ini Samsung juga ori dari pembelian HP Samsung juga. Ini yang 1,5 ampere ya teman-teman. Ini yang saya rekomendasi ya. Untuk yang brand lain saya nggak tahu. Kebetulan karena saya punya Samsung ini dan
charger-charger biasa lainnya. Jadi yang saya lihat kualitasnya paling bagus itu yang ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.